Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon terkenal Remy Ishak turut terkesan dengan nahas pesawat yang terhempas di Elmina Shah Alam pada petang Khamis. Menerusi hantaran di Instagram, Remy mendedahkan dia baru saja bertemu dengan juruterbang Allahyarham Kapten Syahrul Kamal di sebuah restoran di Shah Alam Selasa lalu. Pelakon itu turut berkongsi beberapa keping foto yang dirakam di samping mengucapkan salam takziah kepada istri Allahyarham Syahrul Kamal yang telah kehilangan insan tersayang. Baru dua hari lepas jumpa Kak Iza, arwah dan istrinya Syifa di Shah Alam, hari ini buka WhatsApp dapat berita sedih. Saya bersimpati, semoga Allah tempatkan Syahrul bersama orang-orang yang beriman. Terdahulu sebuah pesawat ringan yang membawa 8 orang penumpang termasuk 2 orang anak kapal dilaporkan terhempas di kawasan kediaman Elmina berhampiran Lebu Raya pada petang Khamis. Nahas tersebut juga turut mengorbankan 2 orang awam yaitu seorang penunggang motosikal dan pemandu kereta yang kebetulan berada di tempat kejadian. Difahamkan perakam suara yaitu CVR serta kesemua 10 mayat kini dilaporkan telah pun ditemui pihak penyelamat pada jam 10.30 malam pada Kamis. Kesemua mayat serta cebisan yang dijumpai itu telah pun dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bagi proses bedah siasat dan pengecaman mayat.